Punten mau izin kalau misalkan kita bahas mantan. Wuh. Boleh tidak? Nanti kita cuma ingin orang fakta. Fakta kalau dia sendiri. Susah nih kalau kayak gini bisa move on nih. Enak banget wanginya. Asli guys, tadi aku abis pakai Scarlett Loving Brightening Shower Scrub. Mungkin kalian juga salah satu fansnya ya. Karena pasti pada tahu lah ini wanginya bener-bener wow banget. Dan ini tuh diperkaya dengan 7 times ceramide dan glutathione dan vitamin E. Tuh, ini benar-benar super lengkap ya. Jadi nggak cuman, ini aku ngerasain benar-benar langsung kelihatan cerah kulit aku. Plus wanginya juga wow banget. Dan instan benar-benar membuat kulit kita tuh jadi berasa lebih lembut. Dan yang pastinya tadi aku udah mention ya, langsung bright up gitu, langsung dia tuh cerah gitu. Dan setelah itu biasanya aku langsung pakai body scrub. Ini masih yang series Loving juga. Ini aku suka banget soalnya sama teksturnya. Nih, teksturnya tuh bener-bener pas banget kalau menurut aku. Jadi kan aku tuh lumayan sering scrub-an di rumah, tapi aku kurang suka kalau scrub itu yang dia teksturnya yang lembut, kelembutan banget gitu kan. Jadi kayak kurang bersih gitu. Dan kalau misalnya kasar, kekasaran banget, kita tuh sampai kurang nyaman gitu pas lagi scrub-an. Nah, kalau menurut aku Scarlett itu benar-benar pas banget. Ayo, kalian juga pasti pada setuju kan? Ini benar-benar teksturnya tuh pas, super pas banget. Dan ini kita sambil mandi, terus ini kan masih pagi ya guys. Aku sebelum beraktivitas keluar nih, terutama hari ini aku aktivitasnya outdoor. Nah, aku ini preparation rangkaian produk yang aku pakai ketika mau bath time. Nah, ini juga wow banget ya. Ini sebelumnya kulitku seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita mau tes langsung. Itu bener-bener instan guys. Ini tuh langsung kelihatan banget cerahnya. Nih, lihat nih. Udah gitu, kulit kita langsung lembab seketika. Nah, ini tuh kayak sisa-sisa yang harus, yang tidak semestinya di situ tuh dia langsung pergi gitu. Ini kan. Nah, tuh dia. Nah, tuh kelihatan nggak hasilnya? Bener-bener kelihatan kan hasilnya? Ini tuh jauh lebih cerah. Sementara ini tadi kulitku dia nggak secerah ketika setelah di scrub ya. Dan ini belum aku bersihin lagi. Ini belum aku bersihin lagi. Kalau ini nggak usah jauh-jauh sih. Misalnya lihat yang kesini atau ini kan ini nggak di scrub ya. Kelihatan yang masih lebih gelap. Sementara ini area yang aku scrub tuh langsung cerah. Oh, wanginya enak banget, masya Allah. Dan ini bilas lagi, kemudian karena aku aktivitasnya itu siang hari, biasanya aku tuh mengkombinasikan Scarlett Fragrance Body Lotion dan supaya hasilnya maksimal, aku pakai juga nih si Scarlett Body Serum. Ini kayak perfect combo gitu loh guys, kalian wajib banget cobain deh pakai dua-duanya. Karena walaupun memang fungsinya similar, tapi tetap ada yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya si body serum ini itu tuh dia lebih karena ada si butternya, jadi menurut aku tuh dia lebih bikin kulit kita moist. Dan Scarlett Loving Fragrance Body Lotion ini karena memang fragrance body lotion itu lebih wangi guys, dan itu kayak wajib banget kalian mix. Dan yang aku suka dari dua-duanya ini tuh ada ceramide-nya, dan tulisannya di sini tuh 7 kali ceramide, wow banget ya. Terus dia intense brightening, terus ada bisa juga pastinya untuk moisturizing skin karena kandungannya itu ada glutathione, ada hyaluronic acid, niacinamide, dan lain-lainnya ya. Yang tadi aku bilang ini tuh ada si butternya kalau untuk yang Loving Body Serum dari Scarlett. Dan kalau yang ini fokusnya itu ke glutathione dan niacinamide.
ini juga perfect banget untuk mencerahkan kulit kita secara langsung. Kita coba ya. Oke, aku mau taruh di tempat yang tadi aku udah scrub-an. Nih, lihat. Tadi udah dipakein scrub. Udah yang pertama juga aku udah pakai shower scrub-nya dari Scarlett. Dan sekarang aku udah pakai body lotion dari Scarlett. Lihat perbedaannya. Kelihatan banget kan? Ini jauh lebih cerah. Dan ini kelihatan masih kusam. Nah, supaya kulit aku lebih lembab lagi, karena aktivitas aku tuh banyak di luar dan di AC ya guys. Sekarang aku mau pakai Scarlett Loving Body Serumnya. Aku sangat suka tekstur ini karena tuh dia lebih watery gitu loh. Kalau Scarlett Fragrance Body Lotion itu teksturnya kan lebih padat, lebih moist gitu. Nah kalau misalnya yang ini tuh lebih watery, lebih kayak ringan aja di tangan gitu. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal, ini udah kelihatan ya bedanya ya. Untuk lebih maksimal lagi mencerahkannya, aku mau tambahin nih. Scarlett Loving Fragrance Body Lotion plus lagi wanginya ini wow banget ya guys. Buat kita aktivitas seharian supaya nggak khawatir, kulit kita bakalan tetap terjaga kelembapannya dan yang paling penting wangi. Plus nih guys, bonusnya adalah mencerahkan seketika. Bim salah bim jadi apa prok-prok-prok? Nah, kelihatan kan bedanya? Tuh, ini masih kusam ya guys, yang ini udah cerah banget. Oke, ini kayaknya nggak bisa ya kalau cuman di tangan doang, aku pengen mandi aja sekalian ya. Pengen menggunakan semua rangkaian dari Scarlett ini yang wajib banget dipakai, nggak boleh di-skip. Oke, anyway, kalau malam itu aku biasanya pakai Scarlett Body Serum dan Body Cream. Jadi bedanya itu ya sama yang siang. Tadi dua ini Body Serum dan Body Lotion. Kalau yang malam itu Body Cream. Kenapa pakai Body Cream? Karena butuh yang ekstra lebih moist lagi. Supaya pas bangun tidur tuh udah, kulitku sehat, kulitku termoisturasi dengan baik. Kenapa aku pakai di malam hari? Karena teksturnya itu lebih thick dan itu tuh cocok banget dipakai untuk malam hari. Oke, yaudah aku mau mandi dulu. Gak kuat nih, kalau cuma tangan doang sayang ya, mesti satu badan. Coba aja, kalau gak ngamuk. Mama Mi, ya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini studio sayang untuk syuting. Gila nih, gue lemes banget hari ini. Oke guys, ini gue udah berapa tahun gak kesini ya? Asli, kalau bukan karena Raffi, jadi kita gak pernah. Kayaknya 5 tahun mah lebih ya, Yang? Asli. Hah? Kayaknya 5 tahun mah lebih kita gak kesini. Masya Allah, kita baru kali ini lagi kesini. Jadi mau ini lagi kak, mau jadi bintang tamu lagi? Bukan gak mau jadi bintang tamu, cuma kan maksudnya kalau Ramadan tuh memang kita tuh memang lebih suka apa ya, kayak banyak di rumah tuh. Ya kan ada target ya, target ibadahnya gitu kalau target-target kita mau ngapain segala macam itu enak. Emang nggak terlalu banyak aktivitas di luar. Jadi Masya Allah si Raffi WhatsApp langsung dibeliin gitu. Ya. Buan tolongin gitu nih Trans TV bla bla. Boleh gitu. Boleh. Ya alhamdulillah kita bisa hari ini gitu. Tapi ini ruangnya udah beda loh. Udah berubah banget. Gimana lo anak sini? Gimana anak sini? Ya kan? Enggak, tapi enggak ininya kan. Ini enggak ada nih. Tapi kalau ruangan ini ada kan. Ruangan ini ada. Gila kok di sini tahun berapa? Jadi besok ada yang undang lagi Kak, mau datang enggak? Bukannya enggak mau datang, emang lagi pengen sibuk di rumah aja. Tagih ya, Lien, tagih. Nanti habis Ramadan nih. Habis Ramadan ditagih loh. Ya kalau gua enggak
kalau gue nggak di proyek, asik proyek. Karena kita kan sekarang anak proyek, anak lapangan. Gue teman nggak? Yang? Lu cakep ngapain lagi sih? Apa sih, aku belum pakai mascara. Udah begini doang makeupnya. Mager gila tadi. Sumpah nih kalau bukan Raffi. Jadi ini gara-gara Raffi ya, Kak? Abis dia yang minta. Cuma katanya manajer lu gak dibales. Mau ngomong apa kita? Jadi kita tuh udah lama banget guys gak pernah nerima acara-acara TV. Satu lagi? Oh ya, passion gue udah nggak di sini. Passion gue adalah di balik layar, kecuali syuting iklan itu wajib. Kalau iklan sih nyari. Satu lagi. Oh satu lagi, oke sayang. Apa sayang? Ukasha baru ya kak? Ukasha ini yang kedua ya? Yang kedua, yang pertama tuh dia masih umur berapa? Iya. Ya semoga kita gak kaku ya. Ya gak gitu juga sih. Udah lama soalnya ya? Udah lama juga gak nge-vlog kan? Ya Allah yang... Yang... Disungkar The Wisnu doang nih. Jadi ya The Wisnu. Iya, kayak berubah jadi The Wisnu. Aceh. Cuk, jadi emang gue tuh sekarang sibuknya kan di keproyek. Minta tolong siapa ya beliin es krim di ini. Apa namanya? Iya. Jadi aja kalau bukan gak apa lo sebentar juga. Ya. Memang sekarang sibuknya kan ya di proyek. Jadinya gue bingung juga maksudnya mau program apa, mau acara apa segala macem. Jadinya ya udah kalau emang mau ngevlogin dan mau tahu keseharian lagi sekarang itu kan ya memang harusnya dia nih. Apa sih? Oh, ikut. Dia selalu apa namanya? Ngikut kan? Ngikut ini kan bikin reels dan segala macam. Kayak orang puasa dah gua. Hah? Kayak orang puasa gua. Ya puasa saya mau, Pak. Nanti kamu ngobrol apa sih? Ngomongin apa sih?
sungkar ini kayak masuk ke dalam kulkas adem ya. Ini apa bang? Lihat deh bang, warna-warni bang. Tuh. Wow. Itu Dami nak. Beneran itu? Oh beneran? Oh iya. Nah, gak boleh cium. Makasih ya mas. Mata wanita. Mata wanita. Abang. Cek, oke ya. Kita masuk ke sini bang. Sini bang, sini. Ngabi. Mami ikut. Iya dong. Eh, nyangkut. Duduk di sini. Ya abang nyetir sekarang. Abi diboncengin ya. Iya kan bohong-bohong ceritanya. Gimana sih Osti? Lagi. Ya, enggak pakai bantal lagi deh onti deh. Gak ada, oh tadi dia udah ke ini, soalnya udah ke depan, gak jual es krim. Gak ada juga. Adek gue. Kamu random banget. Ini kosong. Kosong. Ini kosong, kosong, gimana Lukas?
Malu. T kosong, kosong, terus ambil ke belakang, terus sarangi, oh gitu kah? Tau. Tadi udah sempat kayak khawatir gitu karena dia udah lama kan nggak syuting iklan juga gitu. Terakhir kapan sih yang rame-rame tim gitu? Tapi di rumah rame sih, jadinya dia kayak udah terbiasa kalau sama rame. Cuma emang harus adaptasi aja. Dan dia tadi di mobil sempat cranky kan, ngantuk. Enak loh. Udah. Ya. Makasih udah ngikutin kita hari ini. Selamat. Berbuka puasa. Satu. Gigit lagi, gigit. Gak boleh gitu. Gak boleh, gak sopan, saya gak sopan. Gak boleh ya. Gak boleh gitu. Saya yang baik. Gigit, sama-sama. Yang baik. Gigit. Pegang, dua tangan. Gigit. Barang kaki. Gigit. Satu, dua, tiga.